Arsenal menjamu Tottenham pada pekan ke-9 Premier League 2022-2023, 1-1 Oktober 2022. Pada duel yang dimainkan di Stadion Emirates itu, Arsenal meraih 3 poin usai menang dengan skor 3-1. Laga berjalan seru sejak menit awal. Pada babak pertama, kedua tim harus puas dengan skor imbang 1-1. Gol Thomas Partey untuk Arsenal dibalas eksekusi penalti Harry Kane. Pada babak kedua, Arsenal mencetak 2 gol dari aksi Gabriel Jesus dan Granit Xhaka. Tottenham sendiri bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-62 usai Emerson Royal mendapatkan kartu merah. Hasil ini membuat Arsenal tetap berada di puncak klasemen sementara Premier League dengan 21 poin. Sedangkan kubu Tottenham berada di posisi ketiga dengan 17 poin. Arsenal memulai babak pertama dengan agresif. Pada menit ketiga, pasukan Mikel Arteta sudah punya peluang bagus. Dimulai dari akselerasi Bukayo Saka, sepakan Gabriel Martinelli mengenai tiang gawang. Setelah itu, pada menit ke-17, sepakan jarak jauh Granit Xhaka masih melebar. Namun, upaya dari Thomas Partey pada menit ke-19 berbuah manis. Sepakan keras Partey membobol gawang Hugo Lloris. Arsenal unggul 1-0. Arsenal memulai babak kedua dengan cara terbaik. Pada menit ke-49, Gabriel Jesus mencetak gol dan membawa The Gunners unggul 2-1. Gol ini tidak lepas dari kesalahan yang dilakukan Hugo Lloris dan Christian Romero yang gagal mengantisipasi crossing Bukayo Saka. Petaka untuk Tottenham terjadi pada menit ke-63. Emerson Royal membuat pelanggaran pada Martinelli. Wasit Anthony Taylor memberikan kartu merah langsung. Tottenham bermain dengan 10 orang di lapangan. Bukayo Saka melakukan aksi individu pada menit ke-66, akan tetapi sepakannya belum tepat sasaran. 1 menit berselang, Granit Xhaka membobol gawang Tottenham. Sepakan terukur Xhaka tak mampu dibendung Lloris. Arsenal unggul 3-1. Mencetak gol ketiga dan unggul jumlah pemain, Arsenal berada di atas angin. Sementara, Tottenham tidak mampu berbuat banyak untuk membalas gol. Laga Derby London Utara berakhir dengan skor 3-1. Untuk selalu dapatkan update terbaru dari kami, silakan like, subscribe, dan share.